Oh iya, kan nilainya nggak ada. Ini sahabat ya, tadi yang dapat kepitingnya, masya Allah, tabarakallah. Masih banyak, Ma. Banyak banget. Banyak ya? Ma, kan kepiting kalau itunya ada yang biru, ada yang merah. Tapi kok biru? Tapi ini kebetulan, ini mungkin kata subscribernya Pak Hasan Family, ini bukan dapurnya Pak Hasan Family. Dapurnya Tante Neng, kita ke rumah Tante Neng, makan bareng, dinner. Dinner. Jadi kita masaknya di rumah teman Mama ya, Fadid ya. Kalau bahasa Inggris makan malam itu dinner. Oh, bahasa Inggrisnya dinner. Pinter. Ternyata kita lagi dinner, guys. Jam berapa sekarang, Farid? Sahur ini udah. Sahur. Karena udah jam 12 malam. Jadi udah waktunya sahur. Dihitung, mau dihitung. Dihitung coba. Ayo. One. Coba apa dihitung pakai bahasa Inggris ini. One. Oh. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wah, ternyata dapat 16. Masya Allah. Ini tapi yang besar. Ini besar banget ini. Gendut. Besar ya, Farid. Kamu ya? Tahu nggak bedanya, Farid? Laki-laki apa perempuan? Nggak tahu. Kalau ini apa? Oh, enggak ada itunya. Itu laki-laki. Enggak ada apanya, Farid? Apanya itu? Aneh. Itu laki-laki yang itunya panjang. Mana? Yang itu kan panjang modelnya. Panjang. Tadi ada perempuannya itu. Tadi ada itu yang cewek. Nah, ini yang enggak ada ininya panjang. Ini cewek. Juga bisa dibuat ilmu loh, guys. Ini cewek. Ini cowok. Itu cowok, yang bedanya itu apa? Ini cewek. Bedanya apa? Ini. Oh, itunya lebar ya? Iya. Yang satunya? Enggak. Panjang. Iya. Ternyata dapat 16 biji ya? 16, tapi ada lagi tapi belum dihitung. Belum dihitung di mana? Kan ada lagi yang kecil-kecil. Ya enggak ada, Dek. Udah itu aja. Oh, ada di sungainya. Di kali di lautnya masih. Coba nanti Jumat datang kita ke sana lagi kesana. Ya. Ini biarin dulu nanti ke sana. Ya, ambil lagi. Enggak bisa karena Tante Neng lagi hamil muda. Kata kita cuman dapat 8 ya kan? Kita cuman pikir ini cuman dapat 8. Cuman 8 ya. Rupanya ada 16.000. Kalau bahasa Maduranya 16 berapa? 16. 16. 16. Bahasa Sundanya? Kuriri. 16. Genebelas. Oh, aku tahu apa artinya. Apa? Genebelas itu. Itu apa tuh? 11 itu nomor yang genep. Oh iya, 11 itu nomor yang genep, benar Tante Neng? Kan genep belas. Belasan itu genep ya, aduh. Iya, genep. Kan makanya pakai nama Sundanya genep belas. Genep belas. Ntar tanya, kan di sini juga ada orang Jawa juga. Apa teh bahasa Jawanya, Mbak? 16. 16. Hah? 16. 16. Iya, cuman agak-agak 6. Kalau pas sudah genep. Bikin 2, 3, 4, 5, genep. Kalau Madura gimana, Farid? Hitung 2, 3, 4, 5, genep. 6. Iya, kayak gitu ya. Kalau bahasa Arabnya? Maksudnya? Pakai bahasa Arab menghitung seperti apa? Wahnya salah arba hamzah. Sita. Genep. Bisa, Farid? Bisa. Alhamdulillah. Isyrin ikhbar. Hah? Ini Isyrin. Isyrin? Yes, Arabi? Iya. Ashuf? Asyana talam wahdi. Tajarim? Iya, jarim. Wahid, min, thalat, arba, khamsa, sita, sabah, tamaniya, tisa, asyara, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
Sabarnyata stis atas isirin wahdu isirin itnan isirin itnan isirin arba'a isirin telata isirin oh telata isirin arba'a isirin hamsa isirin hamsa isirin sita isirin sabawa isirin semanya isirin semanya isirin tisa isirin talatin wahdu talatin kifaya syukran laytik alafiyah Seng dong. Ini kayak kamu biasanya itu Neng di rumah dulu pernah masak itu kan? Biasa. Gak tahu bumbu apa ih, itu kamu. Iya biasa kamu yang bikin lah. Eh, iya biasa kamu bikin aja. Maksudnya bukan pakai santan dong. Terserah. Loh, pada suka di santan. Apa jangan, aja kita jangan, makan. Jangan-jangan kayak tahu aja ini sok ngorder ini. Maksudnya katanya ada kuahnya kata, gitu. Sedikit iya, itu. Kuah sedikit. Kan nanti dimakan sama nasi pedes. Iya punya. Enggak apa-apa Farid pedes makan. Makan. Nah kita lagi ngorder ceritanya. Maksudnya pedes tapi enggak itu. Enggak pedes banget, gitu. Okay. Tuh, sok ngorder guys. Okay. Tuh Farid itu sok ngorder di sini sahabat. Padahal kalau mamanya masak apa aja katanya oke aja mah katanya. Ya, mamanya. Kan aku bosnya chef. Hah? Kan aku bosnya chef. Oh gitu. Jadi ini kita mau dimasak apa ini, Tante Neng? Mau apa? Ikan dengan ikan. Udah Neng ini aja. Udah ini aja. Iya cukup ini ada 16 biji loh. 16? Nanti digado-gado habis. Iya. Sama nasi kan makan. Iya. Enggak, enggak, udah nih aja. Tuh kan aku tahu si Neng itu gitu. Jadi ini Neng ini ceritanya dulu pernah diem sama aku. Ada berapa bulan Neng diem di rumah Neng? Diem di rumah? Enggak tahu berapa. Di rumah aku ada 4 bulan mungkin ya? Mungkin. Sekitar 4 bulan. Dan sekarang itu si Neng itu sudah nikah. Dulu pas ngumpul sama aku masih gadis. Tapi dia itu Masya Allah wa barakallah. Dia itu TKW yang benar-benar kerja ini lagi nyuci ini. Kerja pokoknya ini si Neng ini. Ini yang pantas dibilang TKW sukses. Udah punya rumah ya Neng di kampung. Alhamdulillah. Udah punya mobil juga loh dia. Masih ngeridi, tapi setidaknya kamu itu udah bener-bener gitu ya. Kerjanya itu Masya Allah tabarakallah. Neng, berapa tahun kamu diarak? 13 tahun sahabat Neng. Enggak tanggung-tanggung 13 tahun ya, gimana ngejalaninnya? Ya, biasa. Dengan santai? Dengan santai semuanya. Majikan baik? Ya alhamdulillah. Baik ya. Kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak cuman ya. Biasa lah. Kan kita sama orang tua juga kan kayak gitu juga. Cuman harus sabar. Terus sama orang sini harus sama sabar. Orang Arab itu harus sabar ya. Ini apa mungkin menjadi motivasi buat teman-teman yang jadi TKW ya di sini ya. Neng itu menghadapi itu kan berapa tahun itu sama majikannya? 10 tahun ya. Jarang-jarang ya ada TKW kerja sampai 10 tahun kalau enggak benar-benar sabar ya. Pertamanya mau pahit saya mah pahit ya cobaannya. Tapi majikan cerewet pertama ya. Iya. Saya enggak maksudnya enggak itu ini kan omongan benar maksudnya. Majikan cerewet pelit sama makanan cuma dapat gaji doang tapi ya semua disabarin ya alhamdulillah. Itu mungkin ada kuncinya biar kita nggak pindah-pindah majikan gimana? Sabar. Kalau dimarahin majikan? Kalau kitanya nggak salah ya kita ngomong. Kalau kitanya salah ya sebaiknya minta maaf. Gitu aja. Kalau memang kita salah ya. Kita soalnya mereka juga gitu. Kalau mereka salah ke kita. Mereka minta maaf. Minta maaf. Majikan aku kayak gitu. Kalau misalnya dia salah, dia minta maaf. Saya nggak pernah itu, nggak pernah enggak maksudnya. Ya termasuk saya, kalau saya salah, minta maaf. Saya minta maaf. Itu langsung sih. Itu aja kuncinya ya. Jadi saling terus terang lah di depan majikan gitu.
rebus dulu. Aduh, gimana teh masaknya? Apa itu masak? Yang penting matang. Nanti Neng yang masak, ada daun singkong, diapain ini nanti? Direbus aja. Oh, direbus aja. Dilalap gitu ya. Wah, ini kalau baru lahiran bagus ini. Bagus ya? Iya. Air susunya banyak. Kata siapa? Iya, orang tua gitu, vitaminnya. Daun ini juga. Singkong. Iya, ini sama kepiting ini juga. Coba ya, kamu mungkin udah lahiran sekarang kalau jadi. Ya, udah, anak saya udah 3 bulanan lah. Iya. Tadinya saya itu disuruh mandiin sekarang. Kalau udah bukan nasib ya. Semoga akhir tahun ini dikasih lagi ya. Kemenangan, mau siapa tahu nanti jadi anak yang soleh atau soleha. Dan nanti yang meninggal itu dia akan nungguin Neng juga di surga insya Allah. Amin. Buat bekal. Buat bekal nanti. Ini enggak terlalu pedas. Enggak apa-apa, Farid makan pedas sekarang. Jadi masak aku udah enggak milih-milih. Iya, baik. Alhamdulillah. Ini jago masak loh sahabat, apalagi kalau bikin pempek. Mantap ini. Kalau dulu ini sekarang udah males, ada teman. Karena kapan katanya mau bikin pempek. Males sekarang bikin. Males ya? Enggak ada waktu. Iya, karena kita pulang juga pengen punya libur suami, ya. Iya. Kalau dulu kan belum punya suami. Bisa apa? Bisa. Dulu waktu diam sama saya kan enggak punya suami. Iya. Jadi masak apa aja di dapur itu udah. Iya. Di meja itu penuh sama masakan. 2 jam. Padahal kamu enggak suka sama masakan saya. Bu, kata siapa? Aku makan kepitingnya. Malu, Neng. Cuman Bibi aja yang makan. Malu, Neng. Masa aku kan orangnya agak gimana gitu kalau ke orang itu. Jadi malu, tapi sekarang udah enggak malu. Karena kepitingnya bawa sendiri. Kepitingnya bawa sendiri. Nangkep sendiri lagi. Nangkep sendiri, beli sendiri. Jadi dari pasar. Katanya itu kalau kepiting masih baru, Neng. Manis. Manis kayak gimana gitu katanya sih. Emang benar. Kemarin aku dapat 5 biji. Terus dihabisin Farid. Enak. Ini kok dapat banyak? Iya, itu tadi udah niat. Berapa jam ini ngambil kepiting? 1 jam. Wah, 1 jam dapat segini, iya. Kenapa nggak 3 jam? Udah malam. Berangkat dari rumah jam 2:30. Seharusnya tadi itu sebelum berangkat ajak saya. Nah, sama di suami situ. Saya pergi itu. Karena ada suami kamu, jadinya aku itu mau ngajak agak malu gimana. Enggak, justru suami saya kalau kata saya ayo kita pergi ngambil kepiting ya pasti ikut. Oh, ya udah nanti insyaallah. Jam 2:30. Iya, ya sana ya. Tadi kalau ngajak kita cepat kan gimana enggak sih? Jam 2:30 saya berangkat tadi. Sekalian kita ngontrong arisan di sana. Oh, di sana. Iya. Coba iya tadinya. Ini ceritanya ibu-ibu arisan. Iya, ibu-ibu arisan wajib. Sebenarnya kita itu bukan arisan ya, Neng ya. Patungan. Gantian. Karena kita kenalnya itu sudah lama juga dan arisannya itu enggak ada ceritanya acara ini itu enggak ada ya, Neng ya. Saling ngebantu intinya di negara orang. Dan saya sama Neng ini alhamdulillah udah mau masuk 4 tahun ya, Neng. Alhamdulillah. Ini Neng ini teman saya itu yang cakep banget sama saya nggak pernah ada masalah itu Mbak Dewi sama Neng Allahyarham. Cuman mau ada masalah apa ya Neng ya kalau kita ngobrolnya ya kalau butuh gitu ya aja ya tanya kabar kayak gitu. Ya biasa kita itu kayak apa? Kayak saudara di negara orang. Kalau lagi butuh nyari, kalau nggak butuh ya sudah. Ya sudah, penting sehat-sehat gitu kalau ya. Kalau lagi pada senang masing-masing lupa. Lupa. Ntar kalau lagi susah nyari. Itulah. Yang penting kita sama-sama sehat ya. Iya. Cuma ngasih karena kabar. Karena saling tahu, makanya nggak kaget. Udah sama-sama sibuk. Meskipun di situ lagi senang lupain saya giliran susah nyari. Enggak ya. Karena udah tahu kesibukan masing-masing. Iya. Sebenarnya bukan lupa sih, cuman sibuk. Kalau lagi butuh inget. Iya. Kalau udah nggak sibuk inget gitu. Iya. Kemana ya nggak ada kabar gitu ya.
Ya, alhamdulillah lah kita di negara orang ini nggak usah milah-milih ya. Kalau berteman ya yang penting baik, yang patut dipilih mungkin dari harkatnya ya nih. Kalau kita melihat mereka itu udah apa ya, nggak pantas lah buat kita, nggak sejalan ya, mungkin kita harus berhati-hati dan menjauhi ya. Ya harus itu. Daripada dapat masalah. Ntar malah itu masalah. Harus hati-hati, apalagi di sini. Ini Neng kan juga sama-sama TKW ya Neng. Ada itu nggak? Iya, saya TKW. Ada. Ini kan Neng udah zaman dulu, zaman 2000 berapa Neng di sini Neng? 9. Dari 2009 Neng itu di sini. Ini perbedaannya TKW yang kesini-kesininya Neng sama yang dulu itu sama enggak? Ada enggak perbedaan? Banyak lah bedanya. Banyak ya? Ada anak-anak zaman sekarang kayak kita zaman dulu. Iya. Anak zaman sekarang mah jangan ditanya lagi. Beda ya. Orang Saudi aja kalah. Iya, enggak mandang orang kita itu udah enggak kayak dulu lagi. Ya saya lihat sih seperti itu memang. Dan ya, kalau dulu enggak ada ceritanya kerja jam-jaman ya? Enggak ada. Adalah mungkin cuman enggak banyak. Yang saya tahu Neng dulu kerja harian. Bukan jam-jaman. Iya benar, kerja harian. Ada karena mereka punya suami. Jadi sama majikannya itu dikasih ya udah pulang kayak gitu ya dulu ya. Tapi kalau sekarang ini udah kayak panggilan kayak gitu ya. Jadi beda banget. Kalau saya dulu kan ya, sebelum kabur dulu ya, tahun 2000. Pokoknya saya datang tahun 2009, kabur tahun 2009 juga. Waktu kabur itu kan saya ke penampungan tuh. Banyak banget TKW di situ. Terus 2 minggu saya kerja sama itu sama Santi tuh. Penampungan itu kegerebek. Ya udahlah pada pulang Mas Ul ya. Saya di kerjaan itu. Ya udah saya nyentuk di rumah majikan. Berapa tahun itu? 2 tahun atau 3 tahun lah di situ. Jadi udah enggak nampung-nampung gitu ya. Enggak. Karena majikannya udah baik mungkin. Iya. Alhamdulillah. Jadi perbedaan TKW yang zaman dulu itu, kalau kita itu kerja ya kerja gitu kita ya. Kerja benar-benar niat kerja, iya. Benar-benar niat kerja, nyari uang. Kita mikirnya itu buat masa depan, bukan buat koya-koya. Ya boleh, koya-koya sekali-kali kita itu boleh. Tapi kita juga harus mikir, kita itu jangan sampai cita-cita selamanya di sini jadi TKW. Jangan. Kita cita-cita itu kerja, punya hasil, punya buat usaha, punya rumah, punya apa yang kita inginkan, pulang ke negara kita udah. Iya benar. Itu yang dicita-citakan. Jadi pulangnya itu enggak kosong ya Neng ya? Iya. Pulangnya kita itu pulang sukses kayak gitu. Iya. Jadi cita-cita saya itu meskipun berapa tahun di sini, saya enggak mau selamanya di sini, saya mau tinggal di negara sendiri. Di sini itu hanya sekedar saya nyari rezeki. Iya benar. Jadi kita jangan memikirkan, oh udah sini enak kok hidupnya, jangan gitu ya Neng ya. Iya. Jadi gimana kita bisa nyimpen, iya, dan gimana kita juga bisa apa di sini buat kita gitu ya. Yang namanya bisa nyimpen, yang namanya mau sukses itu nggak instan. Cobaan itu banyak. Kita itu harus sabar. Kalau kita nggak sabar, nggak bisa menghadapin cobaan. Misalnya majikan cerewet, terus kita keluar dari situ. Nantinya itu kalau kebiasaan seperti itu terus aja. Ujung-ujungnya kan nggak dapat majikan yang netep. Yang netep, karena udah nggak betah terus ya. Nggak betah pikirannya itu. Pikirannya majikan cerewet, majikan cerewet kan gitu. Padahal kalau kita udah tekunin, mungkin majikan yang cerewet itu jadi baik, jadi sayang, baik. Justru nganggap kita keluarga. Iya, nganggap kita saudara. Contohnya majikan saya. Itu selama berapa bulan yang majikannya cerewet? Mungkin 2 tahun. Sampai 2 tahun. Tapi kamu tetap sabar ya? Iya, saya sabar alhamdulillah. Karena mengejar kesuksesan. Tapi sekarang yang saya tahu Neng itu sudah punya rumah dan punya mobil juga dan masa depannya udah mapan ya di situ ya? Iya, alhamdulillah. Rezeki saya mungkin di situ. Alhamdulillah. Baunya enak. Katanya Farid ini baunya mantap. Ini saya udah tahu. Enak enggak?
Saya udah tahu kalau Tante Neng masak pasti enak. Kok kalau Tante Neng masak kepitingnya jadi merah? Iya benar ya. Merah. Terus siapa yang masak kepitingnya nggak jadi merah? Matang. tapi punya mama yang kalau nggak jadi merah juga enak. Tetap enak ya. Nganyanyung mamanya, guys. Ya, sahabat. Nggak mau dia ngecewain mamanya Neng memang. Ya, iya. Jadi setiap mamanya masak tetap enak kayak gitu. Oke, biarin matang. Sambung lagi ke yang tadi. Kita tinggalin di sini. Sampai sini saja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis. Tadi makannya kita udah selesai, cuman nggak di vlog ya Farid ya. Lupa abis masak kita makan dan makannya. Aku sekarang kepiting. Jadi Farid yang jadi kepiting sekarang. Oke, dari rumahnya Tante Neng. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.